Oke, assalamualaikum teman-teman terlaksana dimanapun anda berada. Semoga anda sehat semuanya. Saya juga sehat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tadi kita perhatikan bahwa untuk pemasangan kopnya tadi seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini adalah posisi yang salah ya teman-teman. Jadi seharusnya seperti ini. Oke teman-teman, jangan ragu, di sini juga ada tandanya ya. Nah ini, di sini ada huruf A dan di sini ada huruf B ya, yang berarti A adalah atas, B adalah bawah. Jadi jangan terbalik seperti tadi ya, terbalik masangnya. Yang betul adalah seperti ini. Yang betul seperti ini ya. Huruf A ada di atas. Oke. Nah kita bongkar karburatornya, sangat kotor sekali. Dan kita akan bersihkan ini semua nanti ya teman-teman. Ruang barnya kita akan bersihkan, kinclong lagi biar enteng tarikannya dan pembakaran semakin sempurna. Allahu Akbar. Oke, cuknya masih kerja dengan bagus. Kita buka bagian bautnya ini. Oke, ini selang bensin dan ini selang hisap. Ya jangan terbalik.
Oke, kotor ya teman-teman. Oke, teman-teman perlu diperhatikan di sini ya. Nah, ini perpanya buatan sendiri, jadi ini terlalu ke dalam ya, jadi akan menutupi lubang intake manifold yang akan menghambat aliran bensin masuk ke ruang bakar ya. Jadi itu nanti kita betulkan dulu ini menggunakan pisau ya. Kita betulkan dulu. Tentukan dulu ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi perbak tidak menutupi lubang intake manifoldnya ya teman-teman. Oke, nanti kita akan lem ini. Oke, kemudian kita sekali teman-teman. Nah, ini sudah kotor ya. Oke. Kita bersihkan dulu. A few moments later. Oke, teman-teman, semuanya jangan terbalik ya, yang ini. Yang sebelah atas ini untuk selang hisapnya.
yang bawah selang bensinnya. Kalau terbalik nanti motor tidak bisa hidup ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada tanda huruf A ya dan B. Yang huruf A pastikan ada di sebelah atas ya teman-teman, biar tidak berbalik. Teman-teman, kita coba setelah servis karburator dan kita pembersihan ruang bakar.
Semoga motor Bravo ini ya, Bravo atau RC100 dapat hidup kembali. Ayo kita hidupkan ya teman-teman. Oke, sudah hidup dengan mudah dan tarikannya juga enteng. Namun di sini ada kekurangan ya teman-teman. Ada suara stang seher ya. Stang sehernya sudah bunyi, kemerotak ya. Jadi minta ganti. Namun belum diganti ya karena saya juga belum ngomong dengan orangnya. Nanti saya ngomong, semoga ganti sekalian sehernya biar arus. Atau yang penting hidup ya, nanti saya konsultasi dulu dengan yang punya motor ini. Jadi motornya hidup, mudah hidupnya ya sudah, tapi itulah suara kasar dari stang sehernya, merotak ya teman-teman. Oke, sekian berbagi pada hari ini ya. Berbagi teknik ilmu otomotif, semoga dapat diambil hikmahnya. Dan juga semoga dapat bermanfaat. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Salam dari saya Sudarno di channel saya, channel. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.